Kontraktur Dupuytren. Kontraktur Dupuytren merupakan suatu kelainan pada tangan yang mengakibatkan posisi jari tertekuk dan menyebabkan penurunan fungsi jari dan telapak tangan. Belum diketahui penyebab kontraktur Dupuytren. Beberapa faktor yang meningkatkan resikonya yaitu faktor keturunan keluarga, usia di atas 50 tahun, ras keturunan Eropa, rokok dan alkohol, dan diabetes. Gejala kontraktur Dupuytren yaitu jari membengkok ke arah telapak tangan, ada benjolan kecil di tengah, dan kulit telapak tangan berkerut. Belum ada obat untuk menyembuhkan kontraktur Dupuytren. Beberapa metode yang dapat membantu penderita yaitu terapi jarum, injeksi steroid, injeksi enzim, operasi, serta penarikan atau perenggangan jari. Gaya hidup yang dapat membantu penderita yaitu lakukan pemeriksaan ulang, kontrol faktor diabetes, epilepsi, dan cedera tangan, serta gunakan sarung tangan pelindung untuk pekerjaan manual.